Assalamualaikum, selamat pagi. Agak kelewatan. Trip daripada Parker. Mengala ke Balakong. Semalam ada masalah di perjalanan. Banjir. Jadi itu sebab aku jadi lambat. Waktu-waktu macam ni dah sampai store di Balakong. Ni dah nak cerah, baru dekat Bukit Tinggi lagi ni. Barang berat ni sampai sini dah pakai manual. Yang 6 sudah mode performance. 5 Yang 4 separuh daripada barang ni isi dekat Parker. Saya pancit dalam perjalanan daripada Plaza Tua Parker ke Gebeng kan. Pancit dekat Jian Kijal. Kau pun dah pukul 7 rasanya. Terus jalan. Lepas siap pun terus jalan sampai ke Gepeng. Isi barang lagi. Lepas isi, mandi, makan. Samizi tolong bungkus kan. Kebetulan Samizi ada sana. Siap isi tu pergi tempat yang Samizi tunggu tu dekat Caltech Gebeng. Aku makan kat situ dengan dia. Dah siap lebih kurang pukul 10:30 baru aku gerak daripada situ melalui Plaza Tua Jabu. Lepas tu tidur dekat mana? Gampang lah. Tidur sekejap lah. Lepas tu
tidur dekat Maran. Isi minyak dekat Temeluh. Lepas tu rehat dekat Lancang. Tadi tempat yang aku parking tadi tu, aku sampai situ lebih kurang pukul 5, 5:30. Ah, iyalah, 5:30 pagi. Memang dah tak boleh tahan sangat. Jadi aku ambil keputusan tidur. 5:30 tadi lebih kurang 6:40. Dia jaga. Dah kunci jam lah. Full set counterweight katul 200 ton dengan power jig Oregon plate 4 emping. Sini mesti mau tukar gear lagi ni. Sehingga berat tak berat lah, sampai gear 3. Parking gelap. Sekarang dah cerah. Tujuh. Buang gear. Start buang gear. Thank you.
seorang, dua ke, empat. Bajet 4 ni pun tak lepas ni. Rasanya nak mau tukar sampai 3. Ada rasa power dia makin kurang, makin kurang. Tapi aku cuba juga jam 4 ni, sebab dia tak masuk hijau lagi. Kalau kata dia cecah hijau tadi, aku tukar 3. Macam mana?
tu balong lah. Okay. Buat apa dekat-dekat nak sampai terowong? Okay. Tahniah. Nanti ambil gaji. Okay. Crane dah sampai dah. Aku yang tak sampai-sampai lagi. Crane tu selisih dekat Perasing ke. Habis orang macam tu lah. Masa pergi dia dah balik lah. Dia pun tayar pancit. Dua kali tayar dia pancit. Dekat Gambang. Lepas tu dekat Karak. Karak dia pancit dah pukul berapa? 10:30. Sepuluh setengah malam. Diamond datang pukul 4 kot rasanya. Okay. Sampai atas dengan gear 4. Tolak auto. Yang 7.